Anda menyaksikan Headline News pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat, saya Ajeng Kamaratih. Dalam rangka memperingati Hari Maulid Nabi Muhammad yang jatuh pada hari Selasa 20 November, sejumlah ulama dan ribuan santri melakukan sholawat bersama di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo. Kegiatan sholawat bersama ini diadakan Yayasan Pendidikan dan Sosial Ma'rif yang diselenggarakan di halaman parkir timur Stadion Gelora Delta, Sidoarjo. Selawat ini dihadiri ribuan santri dan santriwati yang dipimpin Habib Anies Syahab. Selawat bersama juga dihadiri Gubernur Jawa Timur terpilih Kofifah Indar Parawansa serta Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin. Acara diakhiri dengan deklarasi pemilu damai dengan menyatakan siap menolak SARA, hoax serta ujaran kebencian dan juga radikalisme demi harapan baik untuk tanah air Indonesia. Sama-sama siap anak-anak semua? Siap. Siap semua ya? Insyaallah siap. Baik. Siswa-siswi, Yayasan Pendidikan dan Sosial